Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Belajar Indonesia Channel. Kali ini kita masih membahas tentang brosur makanan ya. Yang kali ini kita bahas tampilannya seperti ini. Makanan pedas kita buat juga dengan bannernya ya, teman-teman. Di sini nanti kita akan bagikan file untuk PSD dan juga CDR-nya. Oke. Daripada menunggu lama, kita langsung pada pembahasannya. Di sini teman-teman saya sudah siapkan ya dua buah folder dalam bentuk banner dan brosur ya. Pada banner itu ada CDR dan PSD, begitupun untuk brosur juga ada CDR dan PSD. Kita coba buka dulu, selanjutnya di PSD juga sama. Kita coba dibuka aja. Selanjutnya di bagian banner juga sama ya. Di sini kita buka dulu. Oke, bisa dicek dulu teman-teman di bagian Photoshop-nya ya. Ini adalah bannernya ya. Yang pertama, bannernya sebenarnya ada dua, yaitu banner dengan warna merah seperti ini dan satu lagi banner dengan agak orange ya, seperti itu. Di sini teman-teman saya izin menjelaskan dulu sedikit ya. Beberapa item yang ada, pertama di belakang ada gambar ya, ini adalah gambar dari api ya. Gambar api ini saya set dengan settingan multiply ya, jadi nanti teman-teman kalau mau diganti untuk backgroundnya, settingannya harus multiply pada bagian layer, biar kalau misalkan normal itu kelihatan gambar apinya, tapi kalau misalkan multiply itu gambar apinya kelihatan tetapi warna hitamnya menjadi agak sedikit memudar. Jadi settingannya multiply seperti itu. Selanjutnya untuk font di sini saya menggunakan font Galada ya, teman-teman. Ini fontnya dari Google Font Galada Regular. Dan untuk logo ini saya memodifikasi ya. Ini logonya nanti disimpan di sini. Juga ada barcode dan ada nomor teleponnya. Barcode di sini maksudnya jika mereka memesan via barcode yang dihubungkan ke nomor telepon atau ke website atau bisa juga ke aplikasi seperti itu. Sosial media, deskripsi dan juga ada tagline, yaitu komponen-komponennya. Untuk modelnya saya di sini memasukkannya dari unflash.com ya. Ini adalah modelnya, yaitu Sam Mukodam ya. Ini dari unflash.com. Kita coba ini gambarnya teman-teman sudah dalam bentuk image ya, image PSD. Nah, jadi ini saya sudah diubah aja ya seperti itu. Cuma mungkin sedikit ada kekurangan ya di sini untuk gambarnya kurang begitu, warnanya kurang tajam ya. Jadi kita masukkan aja di sini pada samokodamnya menggunakan hue saturation. Nah, di sini kita tarik dulu sebentar pada bagian layer ini, kita create clipping mesh aja. Nah, seperti itu. Kita klik, nah nanti teman-teman bisa ditambahkan ya untuk bagian makanannya supaya lebih merah ya, seperti itu. Oke, itu kalau kita mau menggunakan modelnya ya. Selanjutnya untuk bayangan nanti di bagian bawah di sini teman-teman bisa menggunakan rounded atau ellipse tool juga bisa. Caranya menggunakan ellipse tool ya, di sini tinggal kita gambar aja seperti itu. Lalu pada bagian fill kita pilih hitam, dan pada bagian stroke ya kita pilih warna, jangan menggunakan fill bagian warna kosong, kita kosong saja. Yang ini kita pilih hitam seperti itu. Lalu kita pilih filter, lalu ada blur, lalu ada Gaussian blur. Nah, di sini ada notif convert to object smart rasterize. Kita pilih rasterize saja. Nah, di sana kelihatan teman-teman untuk blurnya ya, sedikit aja. Oke. Seperti itu, kita tekan OK. Lalu kita perbesar. Dan yang bagian modelnya di sini atau objeknya kita naikkan ke atas dengan Ctrl Shift kurung gurawal kanan. Nah, seperti itulah ya. Nanti teman-teman bisa disesuaikan lagi. Oke.
Selanjutnya teman-teman, untuk warna, barangkali ini kan warnanya hanya ada dua mungkin ya, hanya ada warna putih, warna merah, dan di belakang warna hitam. Ini masih kita bisa ubah dengan cara menggunakan layer di sini, tapi dengan catatan layernya yang kita buat harus berada di bawah layer saturation yang ada untuk model ya. Nah, di sini kita coba dulu. Ini harusnya di sini di atas ya, seperti tadi. Kita klik kanan, create clipping mesh. Nah, jadi di sini ya. Nah, di sini di atas spirit it is spirit life. Kita hue saturation aja dulu, lalu kita tarik. Ah, seperti ini. Jadi warnanya masih bisa berubah, tapi dengan tidak mengubah pada bagian model ya, seperti itu. Itu untuk menggunakan beberapa elemen yang ada di Photoshop. Begitupun ketika kita menggunakan brosur ya. Untuk brosur sendiri di sini ada dua. Pertama ada portrait, yang kedua ada landscape. Untuk portrait di sini teman-teman sama saja poin-poinnya seperti yang tadi, hanya di sini ukurannya A4 ya dengan portrait, sedangkan untuk yang sebelahnya yaitu adalah A4 untuk landscape. Jadi ini teman-teman cocok di print menggunakan print biasa ya, seperti itu. Itu kalau mau menggunakan di Photoshop. Sudah, untuk brosur dan banner dengan file VSD silakan nanti di print untuk teman-teman digunakan. Untuk bagian dari Corel Draw ini satu file dua desain ya. Jadi di dalam satu file ini saya sudah siapkan dua desainnya, itu dalam bentuk A4 tapi tidak sesuai dengan kanvas. Artinya disatukan saja untuk dua desain yang ini. Caranya sama saja teman-teman, hanya yang dimasukkan di sini ya untuk bagian modelnya, yaitu harus sudah dalam bentuk PNG ya. Tadi adalah banner yang kita buat ini ya, harus dalam bentuk PNG. Kita export dulu menggunakan quick export aja. Oke, kita masuk ke banner yang kelima tadi ya, ini adalah banner yang kelima. Nah, di sini aja kita lihat. Nah, di sini refresh dulu. Oke, kalau sudah ada ya, di sini tinggal kita tarik ke dalam Corel Draw-nya. Maaf, diralat ya, ini adalah banner yang keempat ya. Nah, seperti itu. Untuk membuat bayangannya sama seperti tadi, tinggal dibuatkan ellipse tool aja. Di bagian bawah kasih warna hitam tanpa outline, lalu kalau di sini harus di-convert dulu menjadi convert bitmap. Kita kasih 300 juga tidak apa-apa bitmap, lalu blur ada Gaussian blur. Tinggal disesuaikan. Nah, seperti itu. Terus bagian yang ini ya, bagian yang model, naikkan control home. Nah, seperti itu ya. Sisanya sama saja teman-teman. Di sini saya ulangi ya. Untuk font-nya adalah Galada. Kalau yang ini Spirit It is Spirit Life, itu adalah Roboto Slab Serif ya. Ini adalah Roboto Slab Serif. Dan ini untuk barcode ada nomor telepon juga sama Roboto Slab Serif. Kedua-duanya fontnya dari Google Font. Silahkan teman-teman digunakan untuk brosur pada ukuran A4. Dan ini juga sama untuk banner makanan, ukurannya 1:3 dengan 2 style warna ya, seperti itu. Oke, itu aja review dari template ini, silahkan di download mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah berkunjung, linknya sudah kita bagikan di deskripsi. Salam belajar Nesya Channel.